Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ihsani wa syukrulahu ala taufikihi wa amtinani. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ata'i ila ridwani. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'da. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadithi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Wa syaral umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dolala wa kulla dolalatin finnar. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kembali kita melanjutkan kajian rutin kita dari pembahasan kitab At-Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yang kita ambil dari penjelasan kitab Al-Jadid yang disyarah oleh Muhammad bin Sulaiman Al-Qur'awi rahimahullahu taala. Dan kita masih pada bab yang ke-6 berkaitan dengan minasyirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala aw dafi'ihi. Termasuk kesyirikan, kata penulis, mengenakan atau menggunakan kalung, benang dan semacamnya untuk menghilangkan atau menolak bala. Dan sebagaimana kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bab yang ke-6 ini berkaitan dengan apa, teman-teman sekalian? Kita berbicara tentang apa ini bab yang ke-6? Kesyirikan di dalam sebab. Kita sudah sebutkan pada pertemuan sebelumnya dalil yang dibawakan oleh penulis di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-8. Kemudian dalil yang kedua dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada seseorang yang di tangannya terlingkar gelang dari kuningan. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertanya kepada orang tersebut, "Ma hadhihi? Apa ini yang engkau gunakan, yang engkau pakai?" Qala minal wahina. Orang ini menjawab, "Untuk serangan penyakit al-wahina, untuk menangkal sebuah penyakit." Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inzi'ha. Fa innaha la taziduka illa wahna." Lepaskan benda tersebut, keluarkan, karena sesungguhnya benda tersebut tidak akan menambah untukmu illa wahna, kecuali engkau semakin lemah. Fa innaka law mutta wa hiya alayk ma aflahta abada. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tegaskan, kalau engkau meninggal dan benda itu masih ada pada dirimu, ma aflahta abada, engkau tidak akan beruntung selamanya. Kalau mati di atas kesyirikan, jemaah sekalian, tidak ada keberuntungan, kesengsaraan yang didapatkan, kerugian. Jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Kita sudah sebutkan faedah-faedah dari hadis ini. Apa terakhir saya tatan antum pada pertemuan sebelumnya? Kan pekan kemarin kan libur. Libur ya pekan kemarin kan, yang sebelumnya. Nah, pekan sebelumnya lagi tuh apa yang kita bahas? Iya, faedah kita sudah ambil ya. Faedah dari hadis ini. Belum. Terakhir catatan antum apa? Yang hadir pekan sebelumnya itu, terakhir catatan antum.
Itu penjelasan awal-awal itu. Apa komandan? Apa yang untuk bahas? Kenapa? Oh, nah. Iya. Kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya perkara-perkara yang membuat hati itu kuat, karena tidaklah terjadi kesyirikan seperti ini, ketergantungan hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kecuali karena apa? Hati yang lemah. Dan kita sudah sebutkan ada beberapa perkara yang membuat hati itu kuat sehingga kita tidak bergantung kepada makhluk. Ada berapa jemaah sekalian yang kita sebut? Ada lima. Ada yang mengatakan empat. Apa khilaf? Yang pertama apa jemaah sekalian? Nah, menghadirkan ihsan. Ihsan ini muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ihsan ini juga bisa mendatangkan rahmat dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu jalla jalal berfirman, "Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin." Orang-orang yang senantiasa menghadirkan ihsan itu, kata Allah, "Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin." Sesungguhnya rahmat Allah, keridhaan Allah itu qarib, dekat dengan orang-orang yang berbuat ihsan. Sangat dekat. Sehingga sebuah keberuntungan bagi seorang hamba ketika dia senantiasa menghadirkan ihsan di dalam kehidupan dia, sehingga hati dia akan kuat jemaah sekalian, tidak akan bergantung kepada manusia, kepada makhluk Allah, apalagi pada sesuatu yang tidak memiliki akal, tidak memiliki akal, benda, benda mati. Yang kedua, iya, kenapa kita tidak bersandar kepada manusia? Manusia itu pertama dia lemah. Sangat jelas Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa khuliqal insan insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Kenapa kita harus bersandar kepada manusia? Kedua, manusia itu akan mati. Innaka mayitun wa innahum mayitun. Ketika Allah berfirman kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, innaka mayitun wa innahum mayitun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mati sebagaimana mereka, innahum mayitun, akan mati juga. Kemudian yang berikutnya, manusia itu terkadang kalau kita bersandar kepada manusia, berharap kepada manusia, terkadang hari ini dia memuji kita, besok dia mencela kita. Hari ini dia mengangkat diri kita, mencintai kita, besok kita dibenci. Itu tabiat manusia. Manusia itu berubah-ubah. Hari ini dia baik, besok dia jahat kepada kita. Kalau kita tahu sifat ini, maka kita tidak akan bersandar kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa perkara yang membuat hati seorang hamba itu akan kuat bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya pertemuan terakhir kita ya. Ya. Kita akan menyebutkan beberapa faedah. Karena dalam hadis ini Imran bin Husain, kita sudah sebutkan siapa sahabat Imran bin Husain ya. Siapa beliau? Ada yang bisa menyebutkan siapa beliau? Imran bin Husain. Sahabat yang menyerupai malaikat. Dari sisi apa? Dari sisi ibadah. Karena kita tahu malaikat itu adalah makhluk-makhluk Allah yang tidak pernah futur di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Imran bin Husain ini salah satu sahabat yang mirip dengan malaikat dari sisi ibadah. Orang yang zahid, zuhud. Kita sudah sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Imran bin Husain radhiyallahu taala anhuma,
mengabarkan kepada kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat sebuah gelang dari kuningan di tangan seorang laki-laki. Lalu beliau menanyakan tujuannya menggunakan gelang tersebut. Maka orang itu menyampaikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa tujuannya untuk menolak penyakit al-wahina. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk melepaskannya, mencopotnya, dan mengabarkan kepadanya bahwa yang seperti ini hanya akan menambah kelemahan dan semakin sakit, dan bahwasanya kalau dia mati sementara benda tersebut tetap dia gunakan dan dia yakini hal itu bisa memberikan manfaat pada sesuatu yang tidak ditetapkan oleh Allah Jalla Jalalu, niscaya dia tidak akan menang, tidak akan mendapatkan keberuntungan, tidak akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi di akhirat nanti. Beberapa faedah yang dibawakan oleh penulis kitab ini, ya, yang mensyarah kitab ini, Muhammad bin Sulaiman Al-Qur'awi rahimahullahu taala. Yang pertama, seorang itu memberikan fatwa hendaklah meminta rincian masalah yang ditanyakan dari orang yang akan diberi fatwa. Ketika kita ingin menjawab sesuatu, ada satu permasalahan, satu pertanyaan, maka seorang pemberi fatwa itu harus tahu rincian masalah baru memberikan sebuah jawaban. Makanya sebuah kaedah dalam agama kita, al-hukmu ala syari' ya, far'un an tasawwurihi. Kita memberikan satu hukum dalam satu permasalahan, al-hukmu ala syai'i far'un an tasawwurihi, memberikan hukum dalam satu permasalahan itu, ya, far'un an tasawwurihi, dia harus mengetahui gambaran masalah dulu. Makanya ketika para ulama itu diberikan pertanyaan, maka mereka memberikan fatwa itu sesuai dengan pertanyaan yang masuk kepada mereka, baru mereka memberikan fatwa. Jadi harus tahu dulu masalahnya. Karena kalau kita salah di dalam memberikan fatwa, hati-hati. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan apa? Man afta bi ghairi ilmin kana ithmuhu ala man afta. Siapa yang memberikan sebuah jawaban, satu fatwa tanpa didasari dengan ilmu, maka dosanya itu ditanggung oleh orang yang memberikan fatwa. Jadi orang yang bertanya itu tidak mendapatkan dosa. Yang mendapatkan dosa si pemberi fatwa. Makanya memberikan fatwa itu para ulama berhati-hati. Jangankan para ulama, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, satu pertanyaan tiba di hadapan mereka itu mereka berikan kepada sahabat-sahabat lain. Dari orang yang pertama diberikan kepada orang yang kedua, ketiga, sampai pertanyaan ini balik lagi kepada yang pertama. Karena berhati-hatinya mereka di dalam memberikan satu jawaban, karena dosa besar, karena kita menyampaikan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang hati-hati di dalam memberikan satu fatwa, satu jawaban terkait dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala, ini diantara ciri orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena rasa takut mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang berilmu. Cukuplah antum itu dikatakan alim ketika antum diberikan pertanyaan dan antum jawab Allahu a'lam, antum dikatakan orang yang berilmu. Kenapa? Karena Allahu jalla jalalu berfirman di dalam Al-Qur'an, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Karena ketakutan dia, rasa takut dia kepada Allah sehingga dia takut untuk memberikan fatwa. Beda dengan orang-orang yang hari ini yang hati-hati mereka itu kotor, tidak memiliki rasa khasyah, rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga mudah mengeluarkan satu statement yang berkaitan dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Ya antum sudah tahulah siapa yang saya maksudkan, yang lagi booming kan, lagi viral saat ini kan. Sering saya ulangi ini supaya masyarakat tahu, sesuatu yang telah disepakati oleh kaum muslimin, haramnya perbuatan zina. Sesuatu yang disepakati oleh kaum muslimin, fitrah manusia mengingkari perbuatan tersebut. Jangankan manusia, binatang saja merasa jijik dengan perbuatan zina. Ini yang sering sampaikan,
kemarin di buah lemong, bukan buah lemong, apa? Ayah, di Lamuta kemarin, ana sampaikan ini di hadapan masyarakat. Binatang saja jizik dengan perbuatan zina. Sebagaimana yang disebutkan oleh Amr bin Maimun radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat. Yang kisah ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitabnya. Amr bin Maimun radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Ra'aitu fil jahiliyah." Aku melihat di masa-masa jahiliyah ada seekor kera yang melakukan zina, perbuatan zina. Kemudian kera tersebut dikelilingi oleh kera-kera yang lain. Farajamuha. Kemudian kera-kera yang lain ini merajam kera tersebut yang berzina. Apa kata Amr bin Maimun radhiyallahu taala anhu? Farajamtuha ma'ahum. Maka aku pun merajam kera tersebut dengan kera-kera yang lain. Lihat. Binatang saja jijik dengan perbuatan zina. Apalagi manusia yang dibekali dengan akal yang sempurna. Walaqad karramna bani Adam. Allah telah muliakan manusia. Itu tidak berangkat karena apa? Tidak berangkat kecuali dari apa? Dari hati-hati yang kotor. Tidak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan tertipu dengan gelar doktor, ya, profesor. Karena yang namanya gelar ini, ijazah, hanya sebagai apa? Tanda bahwa dia telah tamat menyelesaikan suatu pendidikan. Kan begitu. Jadi jangan tertipu dengan gelar profesor, mau doktor dia, apapun gelar dia. Orang-orang yang seperti itu, jemaah sekalian, sebagaimana digambarkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, utu zaka'an walam yu'tu zaka'an. Mereka itu diberikan kecerdasan, tapi tidak diberikan apa? Kebeningan hati. Ini yang kita minta, jemaah sekalian. Buat apa kita punya gelar profesor, doktor, tapi hati kita kotor? Waliyadzubillah, jangan sampai kita sebagaimana dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Law sahat ajsamukum wa maridat qulubukum lakuntum ahwanu indallahi minal ju'lan." Kalau sekiranya kalian masya Allah memiliki penampilan yang bagus, kalian cerdas, tapi hati-hati kalian kotor, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, "Lakuntum ahwanu indallahi minal ju'lan." Sungguh kalian itu lebih hina dari juhlan, dari ju'lan. Ju'lan antum sudah tahu kan? Dia binatang yang sukanya singgah di tempat-tempat yang kotor. Itu namanya ju'lan. Kalau ada orang yang punya penampilan yang bagus, tapi hati dia kotor, dia lebih hina dari binatang ini. Itu kata sahabat Abdullah bin Mas'ud. Makanya doa yang sering dipanjatkan oleh para ulama, Allahumma tahhir qalbi min khuluqin la yurdi. Itu baca doa ini. Allahumma tahhir qalbi min khuluqin la yurdi. Ya Allah, sucikan hatiku ya Allah dari akhlak-akhlak, dari sifat-sifat yang engkau tidak ridhoi. Ini jemaah sekalian. Jadi faedah yang pertama, seorang itu memberikan fatwa hendaklah meminta rincian masalah. Jadi tanya dulu masalahnya apa. Jadi gambarkan dulu, suruh gambarkan masalahnya. Baru kita kasih jawaban, kita kasih fatwa. Jelas ya? Yang kedua, menjadikan tujuan melakukan sesuatu sebagai pertimbangan mu'tabar. Yang ketiga, bahwa tingkatan pengingkaran berbeda-beda. Oleh karena itu, bila seseorang meninggalkan kemungkaran dengan perkataan, maka haram menggunakan cara-cara yang keras. Jadi di dalam mengingkari sesuatu itu ada berbeda-beda tingkatannya. Sama. Ada orang yang ketika diingatkan dengan kalimat Allah ittaqillah, dia tinggalkan. Kalau kita menghadapi orang-orang seperti ini, jangan pakai cara-cara yang kasar, yang keras. Dan kita sudah tahu dalam kaedah mengingkari satu kemungkaran, tidak boleh mengingkari kemungkaran, ya, tidak boleh mengingkari satu kemungkaran yang pengingkaran kita tersebut
mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Tidak boleh. Jadi tidak bisa mengingkari satu kemungkaran kalau sekiranya pengingkaran itu bisa mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Antum saking semangatnya untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Antum lihat ada sekumpulan orang-orang, anak-anak muda lagi nongkrong, dia minum minuman keras. Mengingkari kemungkaran itu wajib. Karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Saking semangatnya antum, antum datangi mereka. Antum ingkari perbuatan mereka. Ketika antum mengingkari mereka ini, anak-anak muda yang lagi nongkrong-nongkrong minum minuman keras, dan itu bisa membahayakan diri antum. Antum ingkari, "Eh, haram ini." Antum ditusuk sama mereka. Maaf. Tidak boleh. Atau antum dipukul sama mereka, tidak boleh seperti itu. Jadi bagaimana Ustaz ingkari dengan hati? Gitu ya. Itu kaidah di dalam mengingkari kemungkaran. Yang jelas hati ini tidak boleh ridho dengan perbuatan maksiat. Yang keempat, hadis ini menjelaskan tentang kejahilan kaum musyrikin sebelum Islam. Yang kelima, haramnya berobat dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi haram berobat dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, kita percepat ya, bahwa sesuatu yang haram tidak mendatangkan manfaat dari dasarnya. Sekalipun mendatangkan manfaat dalam sebagian keadaan, tetapi mudaratnya pasti lebih besar dan lebih banyak. Sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkadang memberikan manfaat. Ya, terkadang memberikan manfaat, tapi mudaratnya itu lebih besar, lebih banyak. Contoh masalah khamar. Judi ada manfaatnya enggak? Hah? Ada enggak? Enggak usah judi. Rokok. Kan sebagian orang kan ketika membolehkan masalah-masalah yang diharamkan itu dengan apa? Dengan dalih, ini kan ada manfaatnya. Kan seperti itu kan? Untuk membolehkan rokok itu, dia berdalih, rokok kan ada manfaatnya. Ada enggak manfaat untuk ketika kita merokok? Ada enggak manfaatnya? Ah, antum so ini antum. Enggak ada enggak manfaat dari rokok itu? Ada enggak? Enggak ada sama sekali? Masa? Katanya bisa, kalau lagi merokok itu katanya pikiran itu masya Allah plong katanya. Iya. Iya. Ada manfaatnya ya, tapi mudaratnya lebih besar. Makanya di dalam surat Al-Baqarah, Allahu Jalla Jalalu ketika menyebutkan tentang khamar dan maisir, judi, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan maisir, minuman keras dan maisir, judi. Judi ada manfaatnya enggak? Ada manfaatnya. Qul fihi ma ithmun kabir. Katakanlah kepada mereka yang bertanya kepadamu tentang khamar dan maisir, minuman keras dan judi, di dalamnya pada keduanya itu ithmun kabir, terdapat dosa yang besar. Wa manafi'u linnas, dan terdapat manfaat-manfaat untuk manusia. Allah menggunakan kata jamak, plural. Manafi', bukan manfaat. Allah tidak mengatakan wa manfa'atun linnas, tapi Allah katakan wa manafi', banyak manfaatnya untuk manusia. Tapi kata Allah, wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, akan tetapi ya kemudaratannya itu lebih besar daripada manfaatnya. Jelas? Jadi keliru kalau ada orang yang berdalih untuk membolehkan sesuatu yang jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala haramkan dengan dalih bahwa itu memberikan manfaat. Jadi tetap tidak boleh. Yang ketujuh, udzur seseorang karena ketidaktahuannya, kejahilannya
itu tidak diterima kalau memungkinkan bagi dia untuk belajar. Ya, walaupun para ulama telah menyebutkan di zaman kita ini masih berlaku udzur bil jahil, ya, kebodohan kaum muslimin khususnya dalam masalah kesyirikan. Tapi hati-hati antum, ada sebagian kelompok sekarang yang takfiri, yang mengaku juga sebagai salafiyin, yang mereka tidak memberikan udzur bil jahil terhadap kaum muslimin. Ini juga hati-hati. Kalau antum buka fatwa-fatwa ulama Syekh Utsaimin, Syekh Shalih Fauzan, ya masih mengatakan ada udzur bil jahil. Kaum muslimin saat ini memang jauh dari tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tugas kita bersama. Makanya kita marakkan kajian-kajian seperti ini supaya kaum muslimin tahu adanya live streaming seperti ini, kan banyak manfaatnya. Tapi kata penulis di sini, udzur seseorang karena kejahilan dia tidak diterima kalau memungkinkan bagi dia untuk belajar. Itu tidak ada, tidak bisa diterima kalau memungkinkan bagi dia untuk belajar. Dan yang kedelapan, bahwasanya amal-amal itu tergantung penutupnya. Ya, amalan itu tergantung pada penutupnya. Nabi SAW bersabda apa? Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada penutupnya. Ini yang sering kita sampaikan jemaah sekalian. Jangan pernah kita bersandar pada diri kita. Jangan pernah kita bersandar pada apa yang kita miliki dari ilmu ini. Sering-sering banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Ya Rabb kami, ya Tuhan kami. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Jangan engkau palingkan kami. Jangan engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahma. Dan berikan kepada kami dari sisimu rahmat. Apa rahmat di sini? Istiqamah. Innaka antal wahhab. Jadi minta rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena arti rahmat itu adalah istiqamah. Dan tidak ada jaminan jemaah sekalian. Dan antum sudah tahu ya, kisah-kisah orang-orang terdahulu yang tadinya mereka di atas ilmu, kemudian di akhir kehidupan mereka ditutup dengan su'ul khatimah. Banyak kisahnya. Bal'am bin Baura, ya, seorang yang hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam, yang Allah beri Alkitab, pemahaman Alkitab, Allah kasih ilmu dia, tapi karena dia condong kepada kehidupan dunia, Allah sesatkan dia. Siapa lagi? Seorang penghafal Quran, siapa namanya? Abda bin Abdurrahim. Seorang yang dari kalangan Bani Israel yang ahli ibadah. Ahli ibadah luar biasa. Tapi mati di atas kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejarah kontemporer. Abdullah Al-Qasimi. Ini juga seorang alim. Ini kontemporer ini. Abdullah Al-Qasimi. Seorang yang masya Allah banyak karyanya. Tapi apa? Mati dalam keadaan apa? Kufur kepada Allah, ateis, tidak percaya Allah. Padahal karya-karyanya, ya, kitab-kitabnya itu banyak memasukkan orang-orang ke dalam Islam. Di antaranya kitab apa? As-Sira' Bainal Islam wal Wathaniyah. Pertempuran antara Islam dan ideologi penyembah-penyembah berhala. Kitab ini banyak memasukkan orang ke dalam Islam, tapi dia sendiri penulisnya mati di atas kekufuran. Ateis, tidak percaya Allah. Alhamdulillah. Tidak ada jaminan zaman sekali. Makanya amalan-amalan itu tergantung pada penutupnya. Innamal a'malu bil khawatim. Kalau kita yang baru hijrah ini atau yang sudah lama hijrah, apa yang sudah kita berikan untuk Islam? Karya-karya kita, kitab-kitab kita. Ada enggak? Enggak ada. Ini seorang yang alim yang punya karya-karya yang masya Allah bestseller, tapi mati di atas kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Hubungan hadis ini dengan judul bab
Kata penulis, hubungannya adalah dari segi bahwa hadis ini mengingkari penggunaan gelang untuk tujuan apa? Menolak mudarat. Karena mendatangkan manfaat, menolak mudarat atau serangan sihir atau semacamnya. Karena mendatangkan manfaat dan menolak mudarat itu adalah khusus perbuatan Allah, dan mencarinya dari selain Allah adalah merupakan kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita masuk pada hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga masih pada bab yang keenam. Dalam hadis lain yang juga milik atau riwayatnya dari Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu secara marfu itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mauquf, perkataan yang sampai pada sahabat, jadi perkataan sahabat. Kalau marfu itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat siapa? Dari sahabat Uqbah bin Amir. Siapa beliau? Di sini penulis memberikan catatan kaki, ia Uqbah bin Amir Al-Juhani, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur, yang terkenal. Beliau ini adalah seorang sahabat yang kalau membaca Al-Quran, masya Allah, merdunya luar biasa. Sampai-sampai Umar ibn Khattab di masa beliau pernah memanggil Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhu untuk membacakan ayat di hadapan Umar ibn Khattab. Ketika dibacakan ayat-ayat di hadapan beliau radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menangis radhiyallahu ta'ala anhu. Saking merdunya suara beliau ini, Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu. Dan beliau adalah sahabat yang hebat di dalam memanah. Pemanah yang ulung, yang luar biasa. Ini dia, Uqbah bin Amir. Selain suaranya merdu, hebat di dalam memanah. Masya Allah. Luar biasa ya. Orangnya miskin. Miskin beliau. Beliau tinggal di mana? Di Suffah. Suffah itu satu tempat di Masjid Nabawi. Khusus untuk orang-orang miskin yang tidak punya tempat tinggal. Jadi mereka ditempatkan di satu tempat yang namanya Suffah, di Masjid Nabawi. Kalau antum pergi ke Masjid Nabawi itu, Suffah itu saat ini kuburan Nabi, di belakangnya itu, nah itu Suffah. Antum bayangkan saja. Pokoknya kuburan Nabi belakangnya, kan kiblat mengarah ke mana? Arah apa? Kiblatnya Masjid Nabawi arah apa? Arah? Hah? Arah? Saya ingin tahu yang pernah umroh. Kiblatnya Masjid Nabawi arah selatan. Ya. Jadi kuburan, jadi mihrab, kuburan Nabi SAW. Nabi, di belakang kuburan itu, sebelah ini, belakang. Nah itu namanya Suffah dahulu. Sudah tempat orang-orang miskin. Mereka tinggal di situ. Ditempatkan oleh Nabi SAW. Nah, beliau ini Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala. Seorang sahabat yang miskin. Tapi kelebihan beliau, selain suaranya yang merdu, beliau ahli di dalam memanah. Di masa kepemimpinan Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau diutus ikut berperang di dalam menaklukkan Dimasyq ketika itu dan Mesir. Beliau pembawa kabar gembira kepada Umar ibn Khattab bahwa Damaskus, ya, Syam ketika itu dan Mesir mereka taklukkan. Nah, dia beliau ini. Siapa? Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi beliau ini adalah sahabat yang masyhur. Dia dikenal sebagai seorang pemberani, juga ahli fikih, penyair, dan bahkan seorang ahli qiraah. Ahli qiraah ya, ahli di dalam membaca Al-Quran. Tadi yang saya sebutkan, kalau membaca Al-Quran sangat-sangat merdu suaranya, insyaallah. Sampai Umar itu menangis kalau dibacakan ayat-ayat di hadapan beliau oleh Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu. Beliau wafat pada tahun 58 Hijriah. Beliau mengatakan secara ma'fu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lahu." Siapa yang menggunakan kalung jimat tamimah, fala atammallahu lahu, maka semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menyempurnakan baginya tujuannya. Dan di sini man ta'allaqa tamimah, siapa yang menggunakan kalung jimat,
dia gunakan kalung jimat itu pada dirinya atau dia gunakan kalung jimat itu pada anaknya. Dan umumnya ini digunakan untuk anak-anak, itu pada umumnya ya, digunakan pada anak-anak. Fala atamallahu lahu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyempurnakan bagi dia. Maksudnya Allah Jalla wa ala tidak akan memenuhi secara sempurna semua urusannya. Allah akan berlepas diri darinya. Makanya di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allaqa syai'an ukila ilaihi." Siapa yang menggantungkan sesuatu pada benda selain Allah Subhanahu wa taala, ukila ilaihi, dia akan disandarkan pada sesuatu tersebut. Kalau dia bersandar pada benda, maka Allah akan sandarkan dia pada benda tersebut. Allah tidak akan membantu dia, Allah tidak akan memberikan jalan keluar bagi dia. Itu maksudnya fala atamallahu lahu, Allah tidak akan menyempurnakan tujuan dia, keinginan dia Allah tidak akan sempurnakan. Wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menggunakan wada'ah, di sini wada'ah kalung kulit kerang untuk menangkal penyakit. Ini juga menunjukkan bahwa jimat itu bermacam-macam ya, banyak jenisnya. Ada jimat yang diambil dari busur panah. Ada yang dari tombak, ujung tombaknya. Ada jimat yang digunakan untuk kendaraan, untuk anak-anak, apalagi jimat digunakan untuk apa? Banyak ya? Ya, apalagi? Untuk dagangan, melariskan jualan. Wa fi riwayatin man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggunakan tamimah, kalung jimat, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, faedah dari hadis ini, hadis ini menafikan manfaat yang diyakini pada jimat dan kalung kulit atau binatang laut pada umumnya. Ini jelas ini semacam jimat ya, banyak. Yang kedua, boleh. Kalau yang pertama, hadis ini menafikan manfaat yang diyakini pada jimat, entah itu dari apa, dari kalung kulit kerang atau binatang laut, terserah. Yang jelas ini menafikan manfaat, tidak bisa memberikan manfaat. Yang kedua, boleh mendoakan keburukan menimpa orang-orang yang melakukan kemaksiatan secara umum. Jadi boleh mendoakan keburukan menimpa orang-orang yang melakukan kemaksiatan secara umum. Jadi secara umum ya, kalau menta'in tidak boleh. Jelas, menta'in tidak boleh. Tapi secara umum. Sama ketika Nabi mengatakan, halakal mutanati'un. Kebinasaan bagi orang-orang yang apa? Orang-orang yang ekstrim di dalam beragama. Nabi doakan keburukan itu. Halakal mutanati'un, celaka mereka. Itu doa Nabi. Jadi boleh secara umum berdoa keburukan untuk orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Jadi secara umum. Yang ketiga, bahwa sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang tidak mengetahui hal seperti ini. Maka apalagi orang-orang yang setelah mereka. Kalau sebagian sahabat saja tidak mengetahui perkara-perkara seperti ini, bagaimana orang-orang yang datang setelah mereka? Cuman keuntungan mereka, mereka hidup dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang melakukan perbuatan yang keliru, ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita tidak lain kecuali kembali kepada sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, bahwasanya tamimah, kalung jimat itu termasuk kesyirikan. Termasuk kesyirikan. Ini beberapa faedah jamaah sekalian yang dibawakan oleh penulis rahimahullah ta'ala berkaitan dengan hadis ini. Intinya hadis ini menafikan sesuatu yang apa? Sesuatu yang diyakini oleh sebagian kaum muslimin, yang sesuatu itu memberikan manfaat dan menolak mudarat. Jelas? Dan kita sudah sebutkan ya, sebab yang dibagi oleh para ulama menjadi dua, sebab syar'i dan sebab kauni.
Kalau seperti jimat ini kan jelas tidak ditetapkan oleh dalil, tidak juga pembuktian secara ilmiah. Jelas ya? Kalau antum pahami kaidah ini, insya Allah antum bisa mengetahui ini sebuah kesyirikan. Masalahnya jemaah sekalian, ada amalan-amalan yang sebenarnya bisa memberikan kemanfaatan untuk diri kita, yang kadang ini kita jarang amalkan atau kurang kita amalkan. Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala di dalam kitab Zadul Ma'ad, beliau mengatakan, min a'zami ilajatil marad, di antara perkara yang besar untuk mengobati sebuah penyakit. Jadi beliau memberikan amalan-amalan yang bisa memberikan kesembuhan dari penyakit yang kita derita. Kata beliau, min a'zami ala ilajatil marad fi'lul khair. Yang pertama banyak melakukan kebaikan. Fi'lul khair, banyak melakukan kebaikan. Yang kedua, wal ihsan. Siapa? Menolong orang lain, membantu orang lain. Ini perkara-perkara yang bisa memberikan kemanfaatan untuk diri kita. Wa dzikir, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa doa, berdoa. Wa tadarru', khusyuk. Wal ibtihal ilallah, dan banyak bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara-perkara yang kata beliau adalah a'zam ilajatil marad, sesuatu yang agung yang bisa menyembuhkan penyakit yang kita derita. Ya, kembali lagi kepada keyakinan kita jemaah sekalian. Yang keempat, dalil yang keempat, kita percepat. Kita masih bab yang keenam ya. Setelah ini kita masuk bab yang ketujuh. Dalil yang keempat, dalam riwayat lain milik Imam Ibnu Abi Hatim dari Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Di sini penulis memberikan catatan kaki. Siapa itu Imam Ibnu Abi Hatim? Kata beliau, dia ialah Imam Abu Muhammad Abdurrahman bin Abu Hatim Muhammad bin Idris Ar-Razi, penulis kitab Al-Jarh wa Ta'dil. Antum kalau belajar ilmu hadis, antum akan kenal beliau ini. Penulis kitab Al-Jarh wa Ta'dil yang mengoreksi para perawi. Oh, ini thiqah, ini kadzab, ini pendusta. Ini penulisnya. Siapa? Abu Muhammad Abdurrahman bin Abu Hatim. Beliau punya kisah yang menakjubkan jemaah sekalian. Mungkin Anda sudah sampaikan ini. Kisah yang sangat menakjubkan. Seorang alim yang bersungguh-sungguh di dalam belajar. Ketika beliau mengisahkan perjalanan beliau menuntut ilmu di Mesir selama 7 bulan lamanya dengan teman-temannya, menghadiri halaqo-halaqo, majelis-majelis para masyayikh. Kata beliau, suatu hari ketika kami selesai dari majelis, maka kami melewati satu pasar dan kami mendapati seekor ikan. Ada ikan yang bagus kami dapati dengan teman-teman, maka kami pun tertarik dengan ikan tersebut, kami beli. Tibalah kami di rumah. Sampai di rumah, ingin memasak makanan ini, ikan ini, karena selama mereka belajar di hadapan masyayikh, mereka tidak merasakan makanan yang nikmat, yang enak. Makanya lihat ikan luar biasa senangnya mereka. Setiba di rumah, ingin memasak ikan ini, tiba-tiba mereka mendengarkan ada syekh yang datang membuka halaqah majelis. Sehingga apa yang mereka lakukan? Mereka tinggalkan ikan tersebut. Ini mau dimasak ini. Mereka tinggalkan. Mereka langsung menghadiri majelis tersebut. Kenapa jemaah sekalian? Karena kalau terlambat dapatnya paling belakang.
tidak mendengarkan langsung dari syekh. Kan ada namanya mubali kan, tidak seperti kita saat ini live streaming, biar saja nanti mau terlambat nggak apa, kalaupun tidak jadi ditetapkan ada kajian live streaming kan. Kalau kita seperti itu, dahulu tidak ada live streaming, tidak ada pengeras suara, adanya mubalik. Apa itu mubalik? Yang menyampaikan apa yang disampaikan oleh syekh. Jadi kalau duduk paling belakang, makanya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala itu kalau menghadiri kajian di hadapan gurunya itu beliau keluar sebelum azan dikumandangkan, azan subuh, sehingga orang tuanya melarang beliau, ibunya melarang, menahan beliau, jangan dulu, jangan keluar sampai azan dikumandangkan, azan subuh dikumandangkan, baru keluar, pergi ke rumah gurumu, keluar di malam hari. Yang menunjukkan semangat mereka di dalam menuntut ilmu. Di antaranya beliau ini penulis kitab Al-Jarh wa Ta'dil, Abdurrahman bin Abi Hatim rahimahullahu ta'ala. Setiba di majelis, mereka belajar selama 3 hari di hadapan syekh tersebut. Baru mereka ingat ternyata ikan mereka di rumah yang belum dimasak, itu segera mereka kembali. Ternyata mereka dapati ikan tersebut sudah dalam keadaan membusuk. Akhirnya apa? Mereka makan ikan tersebut dalam keadaan mentah. Kenapa? Karena menghargai waktu. Ini yang beliau ucapkan, sehingga keluar dari beliau satu kalimat yang sering disampaikan oleh para ulama sebagai motivasi bagi penuntut ilmu. Lan yunalal ilmu birohatil jasad. Ilmu itu tidak akan didapati dengan tubuh yang berleha-leha, yang bersantai-santai. Ilmu itu tidak akan didapati dengan tubuh yang malas-malas. Ini ucapan yang keluar dari lisan beliau. Siapa nama beliau? Abdurrahman bin Abi Hatim rahimahullahu ta'ala. Mungkin Anda sudah sampaikan lagi, muridnya Imam Sibawai, ahli bahasa ini, ulama bahasa. Siapa namanya? Abu Ali bin Muhammad, yang digelari oleh Sibawai sebagai Imam Qutrub. Jadi kebiasaan beliau ini, Abu Ali bin Muhammad, mendatangi Sibawai itu sebelum Sibawai keluar di waktu subuh untuk melaksanakan sholat berjamaah. Jadi Sibawai itu setiap beliau keluar rumah, yang beliau dapati di depan pintu rumah selalu orang ini. Setiap hari begitu. Pasti orang ini. Akhirnya Sibawai bertanya, apa yang engkau inginkan dariku? Ternyata beliau ingin bertanya langsung kepada Sibawai dan ingin mengambil langsung ilmu dari Sibawai. Karena kalau di majelis kan banyak orang, sulit untuk bertanya. Kalaupun bertanya, tidak semua pertanyaan dijawab. Jadi beliau datangi beliau, Sibawai. Saking semangatnya, sebelum azan dikumandangkan, beliau sudah hadir di depan pintu rumah Sibawai. Kira-kira kita seperti itu? Tidak kan? Ya, majelis ilmu, pekanan, ustadznya dulu datang, baru jamaah. Ya, rata-rata begitu, tidak bisa dipungkiri. Tapi begitu jamaah. Akhirnya apa? Sudah, kalau begitu engkau aku gelar dengan Qutrub. Apa itu Qutrub? Qutrub itu binatang yang suka keluar di malam hari. Di sebelum beliau keluar dari rumahnya untuk ke masjid melaksanakan sholat berjamaah, selalu dapat orang ini. Makanya dinamakan Qutrub. Qutrub binatang yang suka keluar di malam hari. Ya. Jadi kalau ada penuntut ilmu yang suka nongkrong-nongkrong sampai larut malam, itu Qutrub namanya. Tapi kita adzan dulu ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Urusan ana sampaikan tadi ya, kisah siapa? Abdurrahman bin Abi Hatim rahimahullahu taala. Bayangkan 3 hari di majelis masyayikh, mereka lupa makan. Kita masya Allah ya, dengar kajian
sambil makan kue, masya Allah. Ini ulama-ulama dahulu tidak sampai lupa untuk makan ikan saja, dilupa sampai membusuk. Tapi begitulah jemaah sekalian. Ibnu Thahir, mungkin anda sudah ceritakan lagi nih, Ibnu Thahir. Siapa yang tidak kenal Ibnu Thahir? Ini seorang alim juga. Bayangkan untuk mendapatkan satu hadis, beliau harus melakukan perjalanan yang lama. Sampai beliau katakan, bultu dam marotain. Aku itu sampai kencing darah dua kali. Yang pertama di Makkah, yang kedua di Baghdad. Kenapa jemaah sekalian? Pertama, karena aku berjalan tanpa alas kaki di bawah terik matahari yang panasnya luar biasa. Kedua, aku jalan kaki, tidak menggunakan kendaraan. Ketiga, karena buku-buku yang aku pikul di punggungku. Dan yang keempat, selama aku melakukan perjalanan berbulan-bulan, aku tidak pernah meminta-minta kepada manusia. Aku hanya bersandarkan pada apa yang Allah berikan kepadaku. Ini juga memberikan pengajaran, ya, jangan pernah meminta-minta kepada orang lain. Penuntut ilmu itu punya izzah. Penuntut ilmu itu punya syaraf, kemuliaan. Imam Malik, siapa yang tidak kenal Imam Malik? Sampai-sampai Imam Malik itu menjual atap rumah untuk mendapatkan ilmu. Habis bekal. Apalagi yang mau dijual? Ya sudah, jual saja atap rumah. Imam Malik. Tapi antum jangan praktekkan ini. Ingin beli kitab, pulang ke rumah, atap rumah dijual. Ambil sertifikat. Sertifikat rumah di lemari. Kemudian dijual rumahnya. Antum diusir sama orang tua antum. Ini sebagai ini saja jemaah sekalian, sebagai motivasi bahwa ya begitulah para ulama belajar dahulu, ya. Beda keadaannya dengan kita. Semakin kita dimudahkan oleh Allah untuk belajar, semakin malas kita untuk mendapatkan ilmu itu. Kalau dahulu orang dapat satu hadis, dia berjalan, ya, berjalan kaki. Satu hadis saja berjalan kaki. Sambil makan kue, masya Allah, kita minum. Dahulu tidak, mereka jalan kaki, kasihan. Tidak punya bekal, jalan kaki. Satu hadis. Kita, masya Allah, bukan satu hadis, hitungan menit. Satu buku hadis kita dapatkan, satu hitungan menit saja, satu buku hadis. Bukan satu hadis, satu buku hadis. Dengan apa jemaah sekalian? Dengan ini kan? Jemaah sekalian, tinggal klik saja. Keluar itu buku-buku hadis, tinggal di download. Dapat satu buku hadis, bukan satu hadis, hitungan menit. Ulama dahulu satu hadis berbulan-bulan jalan kaki. Jabir bin Abdullah, seorang sahabat, jalan dari kota Madinah ke Syam ketika itu. Satu bulan lamanya hanya untuk mendengarkan hadis dari seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Unais radhiyallahu taala anhu. Hadis yang beliau dengar, yang kata Nabi, innakum tuhsyaruna yaumal qiyamah hufatan uratan gurla. Kalian itu dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki. Uratan, dalam keadaan telanjang. Gurla, dalam keadaan tidak dikhitan. Kata Jabir bin Abdullah kepada sahabat Abdullah bin Unais, aku ingin mendengarkan hadis ini langsung darimu sebelum kematian mendatangi diriku. Jalan kaki satu bulan dari kota Madinah ke Syam ketika itu. Kita tidak, hitungan menit satu buku hadis dapat. Satu buku hadis itu kan ratusan hadis, mungkin bahkan ribuan hadis. Hitungan menit, tinggal klik, dapat. Makanya berkah kehidupan mereka, berkah ilmu mereka. Baik, jemaah sekalian, kita lanjut. Riwayat Imam Ibnu Abi Hatim dari Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Siapa Hudzaifah? Hudzaifah ibnu Yaman. Siapa beliau?
ya sahabat Nabi. Siapa beliau? Kedekatan dengan Nabi, apa jabatan beliau? Hah? Hah? Budak. Hudzaifah budak. Ini maula, mantan budak. Pembantu ya? Pembantu Nabi. Hah? Ada yang tahu siapa Hudzaifah ibn Yaman yang saya kasih hadiah? Ah, Masya Allah ada hadiah ini. Hudzaifah ibn Yaman. Hadis yang sering kita sampaikan yang terkenal. Antum mau sampaikan? Ya. Sahabat. Jadi, Masya Allah ya. Antum mau ambil yang mana? Antum udah menikah? Hah? Antum kayaknya masih muda. Kalau masih muda benikan masih jus-jus belajar ini. Saya kasih hadiah ini bagus. Sebab-sebab perbedaan pendapat para ulama. Supaya tidak keras. Biasa anak muda itu jus-jus kan? Kasih buku itu bagus. Beliau adalah pemegang rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang terkenal yang sering kita sampaikan. Jadi beliau pemegang rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Annahu ra'a raja Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi khaytun." Beliau ya Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, "Annahu ra'a rajulan fi yadihi khaytun minal humma." فقطعه وتعالى قوله تعالى وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. Jadi beliau Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu taala anhu melihat ada seorang lelaki yang di tangannya terdapat benang yang melingkar, maka beliau mengambil benda tersebut, memotongnya sambil membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Sebagian besar dari mereka tidaklah beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Di sini jemaah sekalian, Hudzaifah beliau itu menjenguk seorang laki-laki yang sedang sakit. Dan beliau mendapatkan di tangan orang itu terlingkar benang. Ketika beliau menanyakan tujuannya, untuk apa engkau pakai benang tersebut, orang ini mengabarkan kepada beliau bahwa itu untuk menolak demam. Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu segera memotongnya, diambil, dipotong sama dia benang tersebut, dan beliau menganggapnya ini sebuah kesyirikan. Setelah itu beliau bawakan dalilnya, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sesembahan-sesembahan lainnya. Dan makna ayat ini adalah banyak orang yang beriman kepada Allah, akan tetapi mereka mencampur adukan iman mereka dengan kesyirikan. Kita dapati orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, tapi di sisi lain mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Adapun orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kesyirikan, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan ketenangan hati, dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa mendapatkan hidayah. Jadi intinya, dari semua sebab-sebab ketenangan, kebahagiaan, intinya kembali kepada satu, tauhid. Semakin orang, semakin kuat tauhid seseorang, maka semakin dia mendapatkan kebahagiaan, semakin tenang hatinya. Banyakkan sebab-sebab yang bisa mendatangkan kebahagiaan. Dari semua sebab-sebab yang bisa mendatangkan kebahagiaan,
Kan ulama kan punya buku-buku ya, yang menjelaskan sebab-sebab yang mendatangkan kebahagiaan. Ada yang menyebutkan 14 sebab mendatangkan kebahagiaan. Tapi semuanya itu kembali ke satu, at-tauhid. Bagaimana seseorang itu mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Semakin ikhlas dia beribadah kepada Allah, semakin tenang jiwanya. Itu kan yang dicari oleh manusia selama ini. Yang dicari oleh manusia selama ini kebahagiaan, ketenangan. Ternyata itu hanya ada pada apa? Pada Al-Quran, pada sunnah Nabi SAW. Summa anzalallahu sakinatahu ala rasul wa ala al-mu'minin. Kemudian Allah turunkan sakinah itu, kebahagiaan, ketenangan itu kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam dan kepada orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, kesyirikan. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Jadi ayat dengan ayat saling menafsirkan. Jadi kalau ingin bahagia hatinya, tauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Faedah ayat ini jemaah sekalian, menghilangkan kemungkaran dengan tangan sekalipun pemiliknya tidak mengizinkan. Kata penulis Sulaiman Al-Qarawi rahimahullah, menghilangkan kemungkaran dengan tangan sekalipun pemiliknya tidak mengizinkan. Jelas? Antum paham ini? Menghilangkan kemungkaran dengan tangan sekalipun pemiliknya tidak mengizinkan. Kalau anda itu punya kekuasaan, anda punya kekuasaan, orang-orang yang menjadi bawahan antum, antum kan punya kuasa. Walaupun dia tidak izinkan, ambil. Antum kan punya power, kekuasaan. Nanti akan datang hadis di bab yang ketujuh berkaitan dengan hal ini. Kecuali orang-orang yang kita tidak punya, yang kita tidak menguasai orang tersebut. Ini yang tidak boleh, yang kita katakan tadi. Mengingkari kemungkaran bisa mendatangkan kemungkaran yang besar. Kecuali orang-orang di bawah, yang orang-orang yang menjadi bawahan kita. Seperti antum. Namanya menjadi seorang pemimpin di dalam rumah tangga, suami, istri, anak-anak, itu kan bawahan antum. Antum berkuasa. Kalau melihat anak, istri melakukan kesyirikan, ada benang yang mereka gunakan, ambil. Walaupun mereka tidak izinkan. Jelas ya? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu nanti akan datang di bab yang ketujuh. Ketika beliau menyebutkan innar ruqa wat tamaim wat tilawa syirkun. Beliau pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sesungguhnya ruqa, ruqyah, at-tamaim, tamimah, kalung tadi jimat. Kemudian wat tilawah, tilawah itu apa ya? Pelet-pelet. Ya. Iya, mantra-mantra sehingga seorang lelaki cinta kepada seorang wanita, wanita cinta kepada seorang lelaki, itu namanya tiwala, pengasihan ya, di hati. Itu kata beliau syirkun, kata Nabi kesyirikan. Sebab hadis ini, keluarnya hadis ini, Abdullah bin Mas'ud melihat istrinya yang bernama Zainab. Zainab itu menggunakan benang. Nanti akan datang di bab yang ketujuh ini. Abdullah bin Mas'ud langsung mengingkari. Diambil itu dan diputuskan oleh Abdullah bin Mas'ud karena beliau berkuasa, istrinya. Kemudian beliau sampaikan hadis ini, inna ruqa, sesungguhnya aku mendengar Nabi bersabda, inna ruqa wat tamaim wat tilawah wat tiwala syirkun. Ketiga-tiganya adalah kesyirikan. Nanti ruqyah yang kita maksudkan adalah ruqyah-ruqyah, mantra-mantra yang bersumber dari selain Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang itu merupakan kesyirikan. Nanti akan datang di bab yang ketujuh. Yang kedua, bahwasanya menggunakan benang dan semacamnya untuk menolak mudarat, penyakit atau sihir adalah suatu kesyirikan. Jelas. Yang ketiga, wajibnya mengingkari kemungkaran. Yang keempat,
dalam dan luasnya pemahaman dan ilmu para sahabat. Yang kelima, bahwasanya kesyirikan itu memang ada di tengah umat ini. Jadi kesyirikan ini sesuatu yang ada di tengah-tengah umat ini. Dan yang keenam, bahwasanya dalam hati seseorang itu bisa terkumpul antara iman dan kesyirikan. Hubungan asar ini dengan judul bab. Kenapa penulis membawakan bab asar ini? Hubungannya ditunjukkan dari tindakan Hudzaifah saat itu, yaitu tindakan tegasnya terhadap perbuatan orang yang menggunakan benang untuk menolak mudarat, karena perbuatan itu merupakan suatu kesyirikan, karena sesungguhnya wewenang menolak mudarat itu hanya khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kita masuk bab yang ketujuh. Bab maja'a fi ruqa wa tamaim. Penjelasan tentang ruqyah atau mantra dan tamimah jimat. Di dalam as-sahih dari Abu Bashir Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, siapa beliau? Beliau adalah Abu Bashir yang dalam satu pendapat namanya adalah Qais bin Ubaid. Sedangkan Ibnu Abdul Bar berkata tidak ditemukan namanya sebenarnya baginya. Dia wafat setelah tahun 60-an Hijriah. Taib, seorang sahabat Al-Ansar. Disebutkan annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi. Bahwasanya dia pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada salah satu safar beliau sallallahu alaihi wasallam. Fa arsala rasulan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba mengirim satu utusan, seorang rasul. Rasul itu utusan. Siapa utusan ini? Utusan ini di dalam riwayat lain disebutkan adalah Zaid bin Haritha. Siapa Zaid bin Haritha? Oh, ini kayaknya bagus ini. Siapa Zaid bin Haritha? Jadi kata siapa tadi? Kata Abu Bashir Al-Ansari, ketika beliau melakukan perjalanan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Nabi itu mengutus seorang utusan. Utusan ini dalam riwayat lain, dalam hadis lain disebutkan adalah Zaid bin Haritha. Siapa Zaid bin Haritha? Sahabat? Ya, jelas sahabat Nabi. Semua bisa jawab insyaallah kalau jawabannya sahabat. Siapa? Nah, ada yang mau jawab di sini? Saya kasih yang besar ini. Misteri dan keagungan salat, karya Profesor Dr. Abdul Razak. Siapa Zaid bin Haritha? Siapa Zaid bin Haritha? Hah? Masa baru dengar? Enggak. Zaid ini punya anak namanya Usama bin Zaid. Itu peristiwa beliau. Tapi siapa beliau ini? Dengan Nabi siapa? Artinya kalau Hudzaifah tadi kita sebutkan adalah pemegang rahasia Nabi. Nah, kalau Zaid bin Haritha? Hah? Masya Allah. Hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dicintai oleh Nabi. Beliau adalah Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mantan budak Nabi sallallahu alaihi wasallam kan? Zaid bin Haritha. Haritha itu kan bapaknya kan? Bapaknya ini seorang kepala suku. Yang antum tahu orang Arab dahulu itu kan suka perang kan? Suka perang. Kalau kalah jadi tawanan, berarti jadi budak. Nah, bapaknya ini Haritha, kepala suku ketika itu, berperang dengan kabilah yang lain. Ternyata kalah. Jadi keluarganya menjadi apa? Budak. Salah satunya siapa? Zaid ini jadi budak.
Akhirnya Zaid ini dijual, pokoknya dijual, jual, jual, jual. Akhirnya dibeli oleh Khadijah radhiyallahu taala anha, yang saat itu belum dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah dibeli oleh Khadijah, menikah beliau radhiyallahu taala anha dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau siapa? Zaid bin Harithah ini dihadiahkan oleh Khadijah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dihadiahkan oleh Khadijah kepada Nabi sebagai pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, budak Nabi. Akhirnya bapaknya ini siapa? Harithah, dia mengumpulkan kekuatan, akhirnya belum bisa mengalahkan kabilah-kabilah lain. Dicari anaknya ini Zaid. Dia ingin mencari Zaid, kenapa? Meneruskan ya kekuasaan bapaknya. Dicari-dicari, ternyata beliau dapati Zaid itu berada di tangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu beliau belum diutus sebagai seorang nabi, nabi dan rasul, belum. Nah, akhirnya beliau dapati, beliau datangi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan Zaid ini adalah anakku. Diceritakan dahulu peperangan yang terjadi. Maka Nabi mengatakan, "Silakan. Silakan ambil Zaid. Tapi tanya dulu sama Zaid. Ini bagaimana mulianya ya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam." Akhirnya bapaknya tanya kepada Zaid. Tapi apa lihat jawaban Zaid? Beliau lebih memilih Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada ikut kepada bapaknya. Karena beliau melihat akhlak Nabi yang luar biasa, memuliakan Zaid bin Harithah. Akhirnya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bebaskan beliau. Itu Zaid bin Harithah. Beliau punya anak bernama Usama bin Zaid. Jadi beliau Zaid ini adalah hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dekatnya beliau dengan Nabi, sehingga beliau diganti namanya menjadi Zaid bin Muhammad. Kemudian Allah menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam saking cintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, masih ada waktu? Masih ada waktu? 5 menit lagi. Fa arsala rasulan, Nabi mengutus seorang utusan Zaid bin Harithah. Alla yabqayanna fi raqabati ba'irin kiladatun min watharin aw kiladatun illa quti'at. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan ada yang tersisa di leher seekor unta pun kalung dari tali atau kalung dari apa saja kecuali quti'at, harus dipotong. Itu pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Zaid bin Harithah. Ternyata ada kabar yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Karena dahulunya orang-orang jahiliyah itu mereka gunakan tali busur panah itu sebagai apa? Sebagai jimat. Untuk apa? Kendaraan-kendaraan mereka. Mereka gantungkan di leher unta. Tujuannya apa? Untuk menolak mudarat. Untuk menolak penyakit ain. Penyakit ain. Tahu penyakit ain? Penyakit ain itu kata Nabi apa? Innal aina haqqun. Ain itu, penyakit ain itu sesuatu yang hak. Penyakit yang disebabkan karena pandangan mata. Karena dua sebab. Kalau bukan ta'ajub, karena apa? Hasad dari seseorang. Makanya kita diperintahkan untuk apa? Untuk mendoakan keberkahan ketika kita melihat seseorang yang kita kagum dengan dia. Dan biasanya penyakit ain itu menimpa anak-anak kecil. Itu umumnya seperti itu. Kenapa anak-anak kecil? Kenapa umumnya menimpa anak-anak kecil? Kenapa? Masya Allah. Lengkap dengan dalilnya, masya Allah. Antum mau pilih mana? Antum pilih saja. Jadi pada umumnya dia menimpa anak-anak. Dia karena ta'ajub atau karena hasad. Dan itu terjadi. Ada seorang sahabat yang bernama Amir bin Rabi'ah. Dia melihat seorang sahabat yang bernama Suhail. Suhail ini seorang sahabat yang masya Allah
kulitnya itu masya Allah luar biasa mulusnya, bahkan lebih lembut dari kulitnya seorang wanita namanya Suhail. Ketika Suhail itu membuka pakaiannya, pakaian atasnya, Amir bin Rabi itu takjub, kagum melihat Suhail radhiyallahu ta'ala anhu. Saking takjubnya, itu kan penyakit ain ya, takjub, Suhail ini tiba-tiba jatuh beliau. Dan peristiwa ini dikabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi marah. Apa Nabi katakan? Ala ma yaqtulu ahadum akhahu. Kenapa salah seorang di antara kalian membunuh saudaranya? Ternyata penyakit ain itu bisa membunuh seseorang. Nabi sendiri yang katakan. Makanya tidak heran kalau ada balita yang kita bawa ya keluar rumah tiba-tiba sakit lalu meninggal, bisa jadi penyakit ain yang menimpa dirinya. Alama yaqtulu ahadun akhahu. Kenapa salah seorang di antara kalian membunuh saudaranya? Nabi bertanya, siapa yang melakukan hal tersebut? Kemudian didatangkan Amir bin Rabi'ah radhiyallahu taala anhu. Apa Nabi katakan? Hala barakta alaihi. Kenapa engkau tidak ucapkan berkah kepada dia? Doa. Barakallahu fi. Atau barakallahu alaihi. Jadi kalau kita, ini Nabi tuntunkan kepada kita, kalau kita takjub dengan sesuatu, apapun itu, benda, bisa menimpa benda-benda kita. Anak kecil, orang dewasa. Kalau kita takjub dengan dia, maka doakan ini. Barakallahu fi atau barakallahu alaihi. Doakan keberkahan untuknya. Kalau tidak, dia akan kena penyakit ain. Benda juga ini. Handphone kita ini, kalau kita takjub, ada orang takjub dengan benda kita, ini bisa kena ain, bisa rusak. Iya, benda itu bisa rusak karena penyakit ain. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian menuntunkan apa yang dibaca, apa yang harus dilakukan. Ketika itu diperintahkan Nabi SAW, Nabi memerintahkan Amir bin Rabi'ah untuk apa? Berwudu. Dan bekas dari air wudunya Amir bin Rabi'ah itu yang dibandingkan kepada Suhail. Jadi cara untuk mengobati penyakit ain telah Nabi ajarkan. Pertama, ruqyah. Yang kedua, kalau kita tahu siapa yang menjadi sebab dia kena ain, maka minta orang tersebut untuk berwudu, ambil sisa air wudunya kemudian mandikan kepada orang yang terkena penyakit ain. Ini dua cara di dalam mengobati penyakit ain. Nanti akan datang penjelasannya insyaallah pada dalil-dalil bab yang ketujuh yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.